wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran fikih bersama Ustazah Ulfa. Materi kita hari ini adalah tentang salat. Salat dalam keadaan bepergian dan salat dalam keadaan sakit. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Salat tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan sakit, bepergian atau berperang. Karena Allah memberikan rukhsah dalam keadaan tersebut. Rukhsah itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah keringanan. Nah, bagaimana cara melaksanakan salat bagi orang yang sedang sakit? Pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Imran bin Husain sedang sakit wasir. Kemudian bertanya tentang tata cara salat bagi dirinya yang sedang sakit. Lalu Nabi menjawab dan berkata, salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu salat berdiri, maka duduklah. Jika tidak mampu salat duduk, maka salatlah dengan miring. Jika tidak mampu salat dalam keadaan miring, salatlah dengan berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, selanjutnya ini dia tata cara salat bagi orang yang sakit. Yang pertama, dalam posisi duduk. Ketika dalam posisi duduk, maka kita harus menghadapkan badan kita ke arah kiblat dengan posisi duduk bersila atau posisi duduk di antara dua sujud atau semampunya. Nah, berikutnya ada bersedekap, membaca doa iftitah, al-fatihah dan surat pendek seperti sholat pada umumnya. Kemudian posisi ruku dengan cara membungkukkan badan. Itu dia. Kemudian i'tidal, kembali menegakkan badan seperti pada posisi awal tadi ketika memulai. Lanjut, berikutnya adalah sujud. Sujudnya sama seperti sholat pada umumnya. Kemudian tahiyat awal dan akhir sama dengan sholat pada umumnya. Jumlah rakaatnya pun juga sama, dari awal hingga akhir sampai dengan salam. Nah, berikutnya untuk sholat dalam posisi tidur miring. Sholat dalam posisi seluruh tubuh miring menghadap kiblat. Kepala di utara dan tubuh menghadap kiblat atau ke barat. Ini bagi kita yang orang Indonesia ya. Mungkin dari negara lain nanti akan berbeda. Nah, gerakan ruku dan sujudnya seperti apa? Karena dalam posisi miring gitu, maka sujudnya cukup dengan isyarat kedipan mata. Dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan urutannya. Begitupun dalam posisi berbaring, sholat kita posisi kepalanya menghadap kiblat, gerakan ruku dan sujudnya dengan isyarat mata. Nah, jika sudah tidak mampu melakukan semua gerakan tadi, maka boleh kita melakukan sholat dengan hati, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala luar biasa ya, memberikan keringanan kepada kita. Nah, selanjutnya adalah tata cara sholat bagi orang yang bepergian. Dalam keadaan darurat, seorang yang bepergian boleh melaksanakan sholat di kendaraan dan juga mendapat rukhsah atau keringanan dengan melaksanakan sholat jama' dan qasar. Apa itu jama'? Jama' adalah menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Contohnya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, itu untuk subuh tidak ada ya. Nah, kemudian qasar, apa itu qasar? Qasar adalah meringkas rakaat salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi untuk maghrib tidak ada qasar ya. Kemudian berikutnya, pada saat memulai salat di kendaraan, sehendaknya kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Gerakan ruku dan sujudnya jika tidak bisa dilakukan dengan sempurna, maka boleh rukunya itu masih lebih tinggi daripada sujudnya. Jadi sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Nah, berikutnya bagi orang yang sakit dan tidak bisa menggunakan air, boleh dengan tayamum gitu ya. Salat dalam keadaan sakit ini juga harus dilakukan secara tertib sampai salam. Urutannya seperti salat pada umumnya untuk bacaannya, suratannya dan bacaan doa-doanya. Nah, itu dia bahasan kita hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dari Ustazah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.